Okay guys, aku Daniel and welcome to The Scape. So guys, for this video, this is kita punya second episode of The Cerita Hantu. And the first episode kita tak dapat sambutan ke apa-apa ke, just kita just update untuk episode 2. But for episode 2 ni, aku minta maaf awal sebab the video it's agak pendek. So kalau korang tak perhati, korang boleh komen kat bawah so kita boleh update episode 3 yang more longer. And yeah, tanpa buang masa, cakap banyak, enjoy, ciao. Dah tengah-tengah malam ni lah kita nak meronda kan. Tapi itulah, dengan keadaan COVID sekarang ni kan, orang pun semua terdesak. Kot-kot lah sampai kampung kita ni ada pencuri ke. Itulah. Sebab itulah kita kena selalu ronda kat kawasan ni. Sebab takut kalau ada pencuri ke nak curi rumah orang kan. Nak dulu kerja ni. Dennis, cuba kau tengok lorong tu. Lorong ni dulu kan, ada kisahnya tersendiri tau. Aku pernah dengar lah, ada orang cakap kan, dulu lorong ni ada seorang abang dengan adik dia tau. Dah, sudahlah, tak nak dengar aku. Malam-malam cerita macam ni apa. Lepas tu diorang mati ke dalam gang. Tapi aku peliknya, sampai sekarang mayat diorang tak jumpa. Kau nak pergi mana tu? Aku tak habis cerita lagi lah. Tunggulah kejap, aku nak cerita lagi ni. Tunggu lah dulu, aku tak habis cakap lagi. Dah, aku tak nak dengar lah cerita semua. Alah kau ni, kecut sangat lah. Aku baru cerita sikit pun. Dah, kalau kau tak nak cek, aku pergi gerak seorang lah. Aku tengok lorong ni kejap. Kau pergilah mana-mana dulu. Kau cek kat bahagian mana-mana dulu ni kan. Aku pergi dulu jap. Okay.
Jamal. Kau asal weh, kelang kabut je. Kau kat mana? Weh, aku dah balik lah. Eh, kau ronda-ronda lagi kat sini. Aku ada emergency, aku nak kena balik kejap. Eh, apa? Kau kat rumah? Dunia. Dunia. Dunia.